Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Umam TV. Gimana kabarnya di sekalian? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu. Di video kali ini saya memberikan tips dan tutorial seputar aplikasi atau game FC Mobile ya guys. Nah, jadi di video kali ini atau di tutorial kali ini itu tentang bagaimana cara mendapatkan pemain FC Mobile gratis ya guys. Nah, akan tetapi sebelum kita masuk ke tutorialnya, bagi kalian yang baru bergabung atau baru mampir di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, kemudian aktifkan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi dan video terupdate dari saya. Kemudian jangan lupa untuk like videonya jika kalian suka dengan videonya, agar saya semangat untuk membuat video-video menarik seputar tutorial lainnya. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Baik, nah jadi di sini cara mendapatkan pemain di FC Mobile ini caranya cukup gampang. Di sini kalian tinggal langsung saja masuk ya guys ke game selamat datang ini ya guys. Selamat datang di FC Mobile. Nah, di sini kalian bisa lihat di hadiah spesial ya guys. Nah, di sini ada toko pendiri ya guys. Nah, di sini kita bisa klaim ini untuk mendapatkan pemain gratis ya guys. Nah, di sini kalian bisa lihat kemungkinan hadiah berupa Benzema, Cristiano Ronaldo dan Neymar JR ya guys. Ada juga di sini Mane ya guys, atau Sadio Mane, Al Nassr ya guys. Nah, di sini kalian bisa lihat banyak sekali ya guys pemain-pemain bintang ya guys. Nah, di sini kalian tinggal klik klaim. Oke, kita lihat apa yang akan kita dapatkan, dan di sini kita mendapatkan Rakit ya guys, Rakit Ski ya guys, Rakit Ski dengan harga 39.000 poin FC ya guys, poin FC. Oke, nah kemudian kalian bisa masuk ke kick off juga. Nah, di sini kick off ya guys. Nah, di sini juga ada penanta. Oke, mungkin sekian tutorial atau tips yang dapat saya berikan di video kali ini tentang bagaimana cara mendapatkan pemain di game FC Mobile ya guys. Oke, semoga tutorial bermanfaat. Jika tutorial bermanfaat, share ke kalian agar teman kalian bisa mengetahui apa yang kalian ketahui. Sekian dari saya, goodbye.